petugas terjadi saat sedang memadamkan api yang membakar 7 kios semi permanen di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor. Karena tiba-tiba rumah yang berada di seberang lokasi kebakaran terbakar. Awalnya, petugas berupaya memadamkan api yang membakar kios reparasi jok di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan. Menurut pemilik kios bakso, api berasal dari pembakaran sampah yang berada di belakang kios. Di tengah upaya pemadaman api, petugas sempat panik karena di seberang lokasi kebakaran terjadi kebakaran rumah tinggal. Maka petugas yang sedang melakukan pendinginan berpindah ke lokasi kedua untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam insiden ini, sementara Jalan Raya Tajur sempat ditutup dari kedua arah dan menyebabkan kemacetan panjang akibat dua insiden kebakaran. Itu kan di pinggir kali ya Pak, yang nggak jelas itu di belakang ojek sih itu, Mas. Ada yang lagi bakar-bakaran gitu, Ibu, nggak tahu? Nggak tahu. Iya, kurang tahu. Tapi api udah besar. Iya, tahu-tahu api udah besar, Bu, pokoknya. Oh, angin emang kencang kayak gini, iya, Bu? Emang lagi panas, lagi angin, lagi kencang. Jadi sumbernya dari mana, pokoknya taunya dari bawah itu, pinggir kali itu, okay. Udah gitu aja.